Halo sobat Amis, balik lagi sama gue Rahmat. Kali ini gue sendirian, nggak ada Marcel. So di video kali ini kita nggak kemana-mana, kita di toko aja. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian-kalian semua, macam-macam filter, terus media-medianya apa aja yang aman untuk ikan dan nggak aman untuk ikan, ya kan? Banyak yang nanya. Media-media apa aja sih yang mesti dipakai untuk ikan supaya ikan sehat? Terus macam-macam filter apa sih yang cocok, ya kan? So kita kumpas tuntas semuanya di sini. Tetap stay terus. Yuk kita jalan. So ini namanya filter top filter. Nih kalian bisa lihat nih, ini top filter nih. Jadi dia itu dari mesin naik ke atas, turun ke bawah. Ke chamber pertama langsung naik ke chamber kedua, ya turun lagi ke chamber ketiga baru turun bersih. Ini namanya top filter, namanya top filter guys, ya. Untuk kalian semua yang mau tanya apa sih itu top filter, top filter seperti ini. Jadi dia dari mesin nih naik ke atas, turun ke chamber pertama ke busa, naik lagi ke chamber kedua ke media filter, naik lagi ke media filter, baru turun ke bawah mesin, turun airnya. Untuk penampungan air gua sendiri, gua pakainya top filter juga. Sebenarnya asli sih kayak sound filter modelnya. Nah, dia dari pipa nih naik ke atas nih, turun sama persis seperti top filter. Cuman medianya lain. Nah, yang muter-muter ini namanya calculus guys. Kenapa muter? Karena dia pemecah bakteri. Kalau calculus tidak muter, dianya tidak akan berefektif. Harus muter guys. Setidaknya kalau memutar kurang lebih sih harus pakai arus yang kenceng atau enggak pakai aerator yang cukup besar supaya muter. Intinya harus muter guys, kalau nggak muter itu nggak akan efektif. Oke, kali ini kita lihat kasih tank gua yang gede. Tank gua yang gede sekitar ukurannya 2,40 meter. Terus filternya pakai apa sih? Gua pakai sound filter. Sound filter itu dia filter bawah. Nih kalian bisa lihat kan, filter bawah. Jadi cara sistem kerjanya itu dia itu dari akuarium ini dia sedot dari atas, turun air turun ke bawah, sama dari bawah nyedot ke atas langsung turun. Jadi pembuangannya tuh atas dan bawah. Ya. Kenapa atas bawah? Karena supaya bawah kotoran yang di bawah itu biar kesedot, sama yang atas juga kesedot minyak-minyaknya yang di atas air. Soalnya kalau enggak otomatis amoniaknya itu pasti ada di atas. Amoniaknya di atas. Ikan-ikan kalian bisa kenapa-kenapa kalau untuk sistem filter ya. Filter bawah. Bawahnya pakai apa nih supaya agak bersih? Gua pakai ini. Gua pakai kipas. Nih, kipas. Jadi kipas ini gunanya, wave maker ini gunanya untuk mendorong kotoran-kotoran di dasar biar kesedot ke filter. Jadi dia turunnya ini nih guys, turun nih ke sini, ini pipanya turun ke sini, naik lagi ke media, habis itu naik ke media nih tuh.
medianya. Terus ke media lagi, baru ke mesin. Kenapa gua koranin? Karena ada waktu itu ada pakai lampu UV. Kalau pakai lampu UV, kalau kena mata kita juga sakit, guys. Ikan juga nggak kena lampu UV, guys. Mata bisa buta. Ya, lap. Di toko gua hampir sebagian sih rata-rata pakainya top filter. Kalau sun filter gua hanya pakai untuk di tank gede. Rata-rata kalau tank gede terus pakainya sun filter. Kalau pakainya top filter takutnya airnya kurang terang, kurang cerah, kurang bening. Rata-rata gua pakainya top filter. Kalau di tank kecil gua atau tank gede gua, khusus tank gede minimal 2 meter, gua saranin untuk kalian sih pakainya sih sun filter. Supaya lebih efisien. Hampir semuanya gue pakai top filter. Contoh-contohnya nih, seperti ini top filter. Ya, ini semua. Kalau di tank gue yang 60 yang kecil ini, gue hanya pakai gelembungan aja, guys. Tuh. Kenapa? Karena ikannya single semua. Terus. Di koki ini gue pakai filter samping. Filter sampingnya contohnya seperti ini, guys. Filter samping susunannya. Nah, kalau untuk koki cocok lah pakai filter samping. Kenapa? Karena kan kalau pakai filter atas takutnya nggak bersih. Kalau pakai filter bawah takutnya makan tempat. Nah, kayaknya gue pakai filter samping, guys, supaya nggak apa, supaya dia nggak makan banyak tempat sama lebih efisien. Tapi filter sampingnya gue buangannya atas dan bawah. Bawah gue nyedot naik ke atas, yang atas juga nyedot turun ke bawah. Jadi buangannya tuh atas bawah sama seperti sump filter gue, cuman filternya aja di samping gitu, guys. Dan ada lagi nih tank secret gua gua pakai kanister. Nih, kanister modelnya begini nih. Kalau kanister nih. Jadi dia kayak model tabung, kayak kita beli langsung jadi punya kanister. Kenapa gua pakai kanister? Karena lebih simple. Soalnya ikan secret ini kan bukan ikan yang terlalu besar atau apa, terus kotorannya enggak terlalu banyak. Makanya gua pakai sun filter. Pakai kanister. Gitu. Jadi yang panjang ini nyedot, yang pendek ini dia buang keluar. Bisa dilihat. Nah, untuk kolam gua yang gede, yang duck fiber, gua pakainya jenisnya, kalian bisa tahu namanya apa? Ini jenisnya trickle filter. Kenapa dibilang trickle filter? Karena dia di dalam sini nggak ada airnya, guys. Jadi dia istilahnya nih, atas nih dari pipa keluar air itu langsung turun ke bawah. Jadi nggak ada tampungan air di sini. Itu namanya trickle filter namanya, guys. Jadi gue pakainya kiri dan kanan. Kenapa gue pakai kiri dan kanan? Supaya lebih mudah gue jaga bersih. Nah, ikan-ikan gue jadi di kolam jadi lebih kelihatan agak bening. Meskipun di outdoor ya, gue taruhnya di outdoor ya. Di bawahnya pun jadi susunannya itu gue busa, media, sama bawahnya itu lampu UV. Otomatis pas pakai lampu UV, guys, kalau misalnya kalian taruh di outdoor. Cuman kalau taruh di outdoor pakai lampu UV, kalau bisa lampu UV jangan kena ikan, guys, takut matanya buta. Gak boleh langsung, harus ditutup pakai apa supaya nggak kelihatan ikan. Otomatis air kita pasti bening kalau kita lampu UV. Tergantung outdoornya itu outdoor kayak gimana dulu. Kalau benar-benar kena yang matahari langsung, air pasti hijau. Ijonya pun kalau kita pakai lampu UV banyak pun airnya bukan ijo-ijo berkabut begitu, pasti ijonya ijo bening, kelihatan kita.
meskipun itu. Tapi pas kita angkat mah kita airnya mah nggak hijau guys, tetap airnya bening. Gitu. Nih, gue mau kasih tahu kalian-kalian semua juga media-media apa sih yang bagus buat ikan dan media yang nggak bagus buat ikan. Yang bagus tuh sebenarnya itu kita pakai media biologis. Kenapa media biologis? Karena dia itu lebih nggak ada racunnya. Kalau media kimiawi itu contoh, media kimiawi itu agak bahaya ya buat ikan ya. Media kimiawi itu contoh kayak arang. Satu, dua, itu batu zeolit. Kenapa gue bilang agak beracun? Karena gue pernah pengalaman kalau gue pakai media itu, kalau gue taburin garam, otomatis racun yang ada di dalam zeolit sama yang di dalam apa? Di dalam arang pasti keluar. Langsung ke air ikan. Langsung kena ikan, ikannya langsung amoniak semua. Itu racunnya. Makanya gue selalu saranin ke customer gue semua nggak boleh kalau bisa pakai media biologis aja. Media biologis itu contohnya apa? Ada keramik ring, bioring, biobol, bisabio. Cuman masing-masing media itu punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk keramik ring, kekurangannya kita bisa pakai cuman 4 bulan. Otomatis kita mesti ganti yang baru lagi. Untuk biobol kita pakai bakal bisa selamanya, cuman nggak bakal seefisien media lain, karena kan biobol itu kan terbuat dari plastik. Yang ketiga itu bioring itu dia mirip seperti keramik ring, cuman bedanya itu dia agak lama, dia 8 bulan untuk kinerja kerjanya. Jadi otomatis setelah 8 bulan kalian harus ganti. Meskipun banyak yang nggak tahu pada make terus-terusan, tetap pertama-tama pakai pasti bening. Ntar lama-lama mulai butak. Pasti kalau gua sih di toko sih semua sih gua pakai Crystal Bio. Kenapa gua pakai Crystal Bio? Karena Crystal Bio itu pertama dia filter untuk ikan koi. Kalian tahu lah koi, ikan koi itu seperti apa ya kan, koi ikan koi filternya seperti apa. Kedua, Crystal Bio itu mewakili semuanya. Ada batas pemakaian nggak ada batas pemakaian itu sampai kalian bosen kagak mau main ikan lagi gitu. Tapi dengan catatan, kalau kalian pakai Crystal Bio nggak boleh, kalau misalnya kalian udah ada di filter nggak boleh diangkat-angkat guys. Angkat tuh minimal 6 bulan sampai 1 tahun baru diangkat. Kenapa? Karena bakterinya itu pasti berkembang biak di sana. Bukan bakteri jahat ya, bakteri baik yang ke air ikan. Gitu loh. Dan nggak boleh kalian angkat-angkat sebelum minimal 6 bulan atau 1 tahun. Kenapa? Takutnya ntar bakterinya itu mulai lagi dari nol. Gitu. Pertama-tama Crystal Bio pasti ngambang. Ini untuk caranya ya. Untuk caranya proses kita pakai Crystal Bio pertama-tama itu pasti Crystal Bio itu ngambang. Kenapa? Karena ngapung. Ngapung itu karena dia belum ada bakteri untuk berkembang biak semua segala macam, pasti enteng. Nah, caranya kalian harus timpa. Kenapa? Kenapa di sebelumnya itu ada banyak batu bata? Pasti kalian bingung dong. Kenapa gua pakai media batu bata? Batu bata itu gua pakai untuk nimpa Crystal Bio-nya supaya tenggelam, dan dia nggak boleh ngapung. Kalau dia ngapung, jatuhnya itu dia pasti nggak akan efisien. Otomatis dia mesti tenggelam. Contohnya seperti itu. Kalau untuk arang atau zeolit kalian boleh pakai, tapi kalau bisa pakainya tuh di penampungan air aja. Dan ingat, arang tidak bisa disatukan dengan garam. Oke guys. Terus, ini udah mau musim penghujan nih, tips lagi buat kalian. Kalau bisa, heater di standby, kalau bisa. Soalnya kalau musim hujan, di awal-awal di musim hujan pertama, pasti kebanyakan ikan sakit. Kalian harus tahu itu. Oke, sampai di sini dulu guys, untuk tips-tips
filternya, media-medianya, supaya ikan sehat, semua segala macem. Ntar kita bakal ke next video lagi. Kalau bisa, gue minta kalian semua untuk komen di bawah sini nih. Kita mau pergi, kita mau grebek tempat apa, kita pengen grebek farm apa, ikan-ikan apa, kita pengen liput ikan apa. Kalau bisa kalian tulis di bawah komentar. Jadi supaya kita bisa berangkat ke sana. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam, Amis.